Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau mereview alat yang sangat berguna untuk yang sering tracking parabola ataupun tracking sinyal TV digital ya. Isinya ini ada kabel USB, ada alatnya namanya IC card ya, dan sebuah kaset ya. Ini buku petunjuknya juga ya. Kalau belum paham bisa dibaca dulu ya. Oke, kita langsung cara menggunakannya ya. Ini saya mau dikonekkan ke STB digital metric ya. Maksudnya biar gampang nyari sinyalnya ya. Nah ini guys ya, IC card-nya ya. Kita colokkan ke kabel USB OTG ya. Terus kita konekkan ke HP yang sudah support OTG. Yang kita butuhkan aplikasi di HP ya, ada sebuah aplikasi ya namanya USB kamera. Ini guys ya, USB kamera ya. Di download dulu ya di Play Store ya. Ini di HP saya udah ada ya tampilannya. Ini guys langsung otomatis terhubung ke ya sikap. Jadi alat ini bisa menampilkan gambar dari sebuah TV, dari sebuah receiver parabola bisa, dari STB digital bisa, dari DVD juga bisa ya, dari laptop juga, komputer juga bisa ya. Ini saya apa HP-nya pakai HP Xiaomi ya. Untuk HP yang lain saya belum tahu ya, belum nyoba ya. Jadi yang dibutuhkan ya aplikasi USB kamera ya sama USB OTG ya. Jadi kalau kita misalkan mau tracking parabola ataupun mencari sinyal parabola ataupun mencari sinyal TV digital ya, kita jadi tinggal bawa ini aja keluar ya, jadi nggak usah bawa TV ya. Jadi lebih gampang gitu, nggak usah bolak-balik gitu ya. Kalau pakai TV kan ribet, harus bawa keluar TV-nya atau ke atas genteng kalau parabola ya. Kalau ini cukup bawa HP aja sama receiver-nya ya. Cara ininya ya, ini colokannya gampang banget ya, tinggal sambung kuning ke yang kuning ya, yang putih, merah ke merah ya. Yang pentingnya sih yang kuning ke kuning jangan sampai tertukar ya. Kalau untuk audio merah sama putih mah nggak apa-apa, tertukar ya. Yang pentingnya kuning ke kuning ya, jangan sampai salah. Ini di receivernya juga ya, harus sama kuning ke kuning ya. Ini guys tampilannya ya di HP. Jadi pekerjaan kita jadi lebih simpel ya, lebih gampang ya. Untuk alatnya harganya sekitar 60.000 ya di toko online. Saya belinya toko online 60.000. Cukup murah lah alat segitu, yang alat yang sangat berguna gitu ya. Untuk yang hobi cari parabola ya, tracking parabola. Saya nyoba pakai USB OTG model gini ya, ternyata tidak bisa connect ya. Ya sikapnya sih udah nyala, cuman nggak connect gitu. Tahu apanya itu yang salah, tahu USB OTG-nya kayaknya salah ya, atau apanya. Ini pakai sambungan ya. Oh, nyala sih nyala ya. Connect, cuman nggak tampil gambar. Tahu apa yang salahnya ya? Jadi USB OTG-nya beda-beda ya. Ada yang bisa, ada yang tidak.